Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo mengungkapkan, berdasarkan maklumat dari pimpinan Muhammadiyah di tingkat pusat telah menetapkan 1 Ramadan tahun 2023 berdasarkan hisab, yakni jatuh pada tanggal 23 Maret 2023. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo Sabara Karim Gaw mengungkapkan, Muhammadiyah sudah menentukan 1 Ramadan tahun 2023 yang tertuang dalam maklumat dari Muhammadiyah di tingkat pusat. Penetapan 1 Ramadan berdasarkan sistem hisab ini menghasilkan bahwa 1 Ramadan 1444 Hijriah atau 2023 Masehi akan jatuh pada tanggal 23 Maret tahun 2023. Sementara itu, untuk versi pemerintah akan menggelar sidang isbat sehingga akan menentukan awal puasa pada tahun ini. Hitungan berdasarkan hisab, insya Allah tahun ini dalam hal untuk penetapan 1 Ramadan, baik Muhammadiyah maupun organisasi lainnya, insya Allah akan bersama. Yang tidak bersamaan itu adalah hari raya Idul Fitri. Tentu ini bukan tahun ini ya terjadi perbedaan, ini sudah sekian lama kita tahu bersama bahwa di Indonesia ini perbedaan baik itu penetapan 1 Ramadan ataupun 1 Syawal, banyak kali kita berbeda. Dan tentu perbedaan itu tidak akan mungkin kita bisa persatukan karena selama ini kita menggunakan dua sistem yang menjadi panutan kita, baik itu hakiki maupun hisab hakiki maupun ru'yatul hilal. Pihak pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo berharap pelaksanaan bulan Ramadan tahun ini hingga Idul Fitri berjalan aman dan dipenuhi dengan ibadah yang dapat memperbanyak pahala bagi umat yang menjalankannya. Wawan Uda, Hasyim Makruf, TVRI Gorontalo.